Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku, masih di channelnya Kaligrafi Mbak Kabul. Semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala aktivitas kegiatannya, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut saudara-saudaraku untuk kesempatan video kali ini. Di belakang saya sudah ada ini dia saudara-saudaraku, replika pintu Masjid Nabawi. Mirip sudah proses pemasangan kemarin, enggak saya video ini saudara-saudaraku untuk masang kusen-kusennya, tapi saya review saja hasilnya. Ini sudah hampir lumayan kelar lah. Sudah mau proses finishing terakhir sama masang pintunya itu. Oke, nah, itu depan masjidnya. Nah, itu di sana ada kaligrafi acrylic mirror yang dulu pernah direview kaligrafi Mbah Kabul. Oke, kita sekarang saya balik dulu kameranya saudara-saudaraku. Baiklah saudara-saudaraku, di sini ada Bapak Yudi. Alah, si mangan roti deh. Pas tenan. Kamerane urip langsung menuju kesampaian, Mas. Oh. Waduh, si mangan roti rek. Ah, itu dari pintunya. Dia tadi ndelik di sana saudara-saudaraku. Langsung kena dor deh. Enggak bisa ngomong. Kadung mlebu iki, Mas. Oh, Mas. Sengkulun. Oke, lanjut kita langsung ke depan saudara-saudaraku. Ini kita langsung lihat. Nah, ini kompresornya masih hidup. Itu Mas Rindu Turaturu alias Bokak Mbakok, ini lagi ngecat kutuk alias menur saudara-saudaraku. Oke. Ini dia pintunya saudara-saudaraku. Oh, rotok blur, Pak. Kita tarik mundur ke belakang. Seret. Loh, sebelahnya masih kotong. Ini adalah penampakan dari depan untuk kusen dan kerawangan angin-anginnya. Nanti setelah ini tinggal masang yang samping sebelah sini. Sudah masang samping sebelah sini, nyetel pintunya, sudah disetel pintunya, langsung di apa namanya itu finishing gloss. Oke. Nah, ini dia saudara-saudaraku, kita lihat dari dekat dulu. Ini kusennya. Nah, sama kerawangan-kerawangan sampingnya. Nah, itu ornamennya atas. Di tengahnya ada kaligrafi lafat anu lafdu tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini ornamen juga bawah, ini calonnya kerawangan. Nah, ini sudah di apa namanya, sudah warna ini saudara-saudaraku, sudah warna amplas, sudah ini tinggal gloss finishing terakhir. Insyaallah untuk proses finishing terakhir nanti saya videokan. Meskipun nggak sempat divideokan proses finishingnya, insya Allah nanti saya review hasil akhirnya saudara-saudaraku. Oke. Nah, ini nama masjidnya, Masjid Darun Najah MA Patra Mandiri, Kecamatan Pelaju Palembang, Kota Bari. Oke. Oke, demikian tadi saudara-saudaraku review dari kaligrafi Mbah Kabul untuk proses pengerjaan pintu masjid, replika pintu Masjid Nabawinya. Semoga bermanfaat untuk hasil akhirnya. Kalau sempat insya Allah nanti finishing terakhirnya kita reviewkan. Tapi untuk hasil akhirnya yang jelas insya Allah nanti langsung kita reviewkan, meskipun finishingnya nggak sempat direview. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini saudara-saudaraku sudah agak lama nih nggak nongol-nongol alias nggak muncul-muncul. Ini baru muncul, ini udah agak lumayan lego ini saudara-saudaraku, udah hampir
90% untuk pengerjaannya. Ikuti terus videonya dari Kaligrafi Mbah Kabul, semoga bermanfaat. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.